Oke, kembali lagi di channel Dedik Nima Garage. Video kita hari ini kita akan test drive ini mobil Toyota i92 liftback. Nah, mobil ini barusan kita rapikan mobilnya, untuk catnya barusan kita sembur juga. Kita dapatnya dalam kondisi yang masih perlu perawatan kemarin, dan sekarang sudah ready, sudah kita ganti velg juga. Bagaimana mobilnya? Yuk kita ikuti videonya, dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu channel Dedik Nima Garage. Oke. Sekarang kita akan test drive nih. Dan sebelum kita berangkat, monggo barangkali minat mobil-mobil tua yang ada di Nima Garage. Nah, ini banyak pilihan mobil tua yang cocok buat koleksi yang di Nima Garage. Ini barusan masuk, ada Celica tahun 2000, ini sport langka, ini barusan masuk juga. Corolla tahun 73 kita dapat simpanan di Kota Malang, ini ada Fiat. Nah, ini mobilnya yang mau kita test drive hari ini. Ini barusan selesai. Oke. Ini barusan masuk juga Toyota Crown. Ini Toyota Crown juga barusan masuk. Nah, ini yang tahun 79. Yang satunya yang sana tahun 76. Ini barusan masuk juga, baru tadi masuk, Soluna GLI tahun 2000. Ini Solunanya cakep, masih alamian Soluna. Yang di sana ada juga Nissan Sentra, ini barusan masuk juga, Nissan Sentra tahun 88. Yang di sana ada Escudo 94, masih orisinil. Ini Escudo. Depannya juga ada Genio 94 ini. Monggo, bagi pecinta mobil tua yang pengen bernostalgia, ini mobil-mobilnya, ini mobil tua tapi kondisinya di atas rata-rata. Yang berminat. Nah, akan kita test drive ini mobilnya. Toyota liftback tahun 89. Nah, ini mobilnya. Oh iya, di sini barusan masuk juga ada Timor tahun 2000 DWC. Ini masih orisinil juga, barusan masuk. Oke. Dan masih banyak lagi mobil tua. Untuk melihat stoknya bisa lihat di YouTube Stok Nima Garage. Nah, oke, kita akan test drive. Nah, ini kita berangkat test drive.
kita berangkat ini. Ini plaknya baru, belum terpasang. Ini nanti kita pasang kalau sudah ada waktu. Oke, sekarang kita berangkat test drive ini mobil Toyota Liftback. Nah, ini mesinnya tarikannya enak banget ini kalau untuk Liftback ini. Kali ini test drive-nya sama Sandi. Nah, ini sama Sandi test drive mobil 90s. Bagaimana kondisinya mobilnya? Yuk, kita lanjut perjalanan. Sekarang kita ke arah Malang ini. Kita tes ke arah Malang. Ke arah kanan. Nah, ini enak, ada Winnie the Pooh ya. Ke arah Malang kita. Oke, mantap ini mobilnya, enak, mesinnya masih halus. Power steering-nya nanti. Power steering masih normal, elektrikalnya juga masih normal. Ini, oh ya, untuk AC-nya ini, AC-nya masih kurang dingin ini. Ini sementara AC-nya kurang dingin, nanti akan kita servis lagi. Nah, ini mudah-mudahan nanti setelah servis AC-nya normal dan dingin ces. Oke. Mobil ini Toyota AE92 Liftback tahun 89. Nah, ini mobil ini sudah langka sekarang ini. Di jalan sudah langka karena mobil ini memang produksinya agak banyak. Jadi cuma sedikit aja produksinya. Naikannya sebenarnya enak, mobilnya masih enak, stok shocknya normal, cuman ini diceper velg lebar. Nah, ini masih ada apa itu,
bulldozernya dia, nggak seru ya? Nggak seru. Ada nggak serunya ini. Jadi buat jalan berlubang masih ada nggak serunya. Nanti kita akan servis lagi mobilnya. Nih, ini bisa tahu nanti mobilnya. Nggak serunya di mana? Kita tes dulu. Nah ini sama Sandi, kita review dulu nih ya mobilnya. Oke, mobilnya dari sana. Nah itu. Oke. Oke, sekarang kita akan review ini mobil Toyota i92 liftback. Nah ini kondisinya, kita lihat dulu. Kita lihat muter dulu. Mobil twin cam yang langka ini. Ini i92 liftback. Nah, ini sudah langka sekarang dan mulai banyak di koleksi para kolektor. Memang mobilnya ini seksi banget. Nah, ini seksi banget untuk bodinya. Dan mobil ini sudah selesai kita rapikan mobilnya. Oke. Bagaimana detail mobil ini? Yuk kita lihat lebih dekat mobilnya. Nah, kita lihat bodi. Bodinya mulus banget mobil ini. Nah, ini bodinya sudah mulus banget dan sangat kinclong. Kita lihat dari depan, kinclong banget. Dan coba kita lihat dekat untuk catnya. Catnya mulus semuanya ini. Nah, dan masih kaleng untuk cat-catnya. Nah, untuk velg, velg sudah diganti pakai ring 18 celong. Ini pakai ring celong. Ini belang, celong belang. Yang belakangnya lebih celong lagi. Nah, ini kita lihat untuk yang belakang. Nah, ini celongnya lebih lebar untuk yang belakangnya. Kita lihat dari samping ini. Ini bodinya yang belakang ini liftback yang seksi yang di belakang ini. Nah, ini seksi banget untuk bodinya. Dulunya mobil ini nggak laku, pasarnya kurang. Tapi sekarang mobil ini banyak dicari ini. Nah, ini kita lihat. Memang benar seksi, seksi banget untuk bentuk mobilnya, bodinya. Nah, ini seksi banget. Ini headlampnya masih bawaannya semua. Cuma yang sebelah sini ini ada lubang. Ini kita carikan belum dapat untuk yang sebelah kiri karena memang agak susah cari spare partnya liftback ini. Kita harus sabar menunggu. Ini kita carinya untuk pernik-perniknya. Nah, ini. Ini warna merah. Merahnya cakep. Ini sesuai sama tahunnya. Ini pakai warna merah solid. Pakai warna merah solid. Dan ini kita lihat sealernya. Sealernya sudah ada, cuman ini sealernya tipis. Dan ini masih bagus ini. Nah, ini kita lihat. Yang paling susah ini kromnya ini. Ini biasanya sudah hilang krom bagian talangnya ini. Ini masih lengkap, masih ada. Nah, ini krom talangnya ini. Yang masih lengkap semua ini mobilnya. Terus pintu juga masih lengkap. Oke. Cakep mobilnya. Mobilnya cocok buat koleksi ini. Mobilnya. Oh iya. Kita lihat untuk interiornya. Nah, ini. Interiornya bagaimana? Kita cek untuk interiornya. Untuk bodi kita cek sudah mulus semuanya, listrik masih lengkap semua.
coba kita cek untuk interior. Nah, ini interiornya masih seger, untuk interiornya masih seger. Setir masih bawaannya. Dashboard. Cuman ini dashboardnya ada lubangnya ini. Mungkin dulunya bekas parfum atau gimana. Ini ada lubangnya. Nah, ini head unitnya ada double. Ini mungkin, tapi sudah, ini sudah lama head unitnya. Nah, ini coba kita tes mesinnya. Nah, ini kita kontak, ini indikatornya nyala. Coba kita start. Nah, ini mesin langsung nyala. RPM-nya di angka 800 normal. Nah, ini indikator bensin ada, temperatur. Coba kita gas. Nah, ini. Nah, ini RPM-nya langsung. Memang mesinnya ini enak banget, jadi sesuai. Kita gas sama RPM-nya sesuai banget lah itu. Oke. Mantap untuk interiornya. Ada minus sedikit-sedikit. Wajar untuk tahun 80-an, ini tahun 89. Nah, itu jok-joknya. Konsol box ada. Oke, kita matikan untuk mesinnya. Sekarang kita lihat untuk engine-nya ini. Nah, engine-nya bagaimana ini? Kita cek dulu engine-nya. Oke. Nah, ini untuk engine-nya termasuk masih kering mobilnya, engine-nya. Cuma ini kotor, belum sempat kita salon. Nah, ini engine-nya kering tanpa ada oli, cuman kotor debu aja. Nah, ini ada berdebu aja. Nah, ini 1600 cc untuk mesinnya. Nah, mantep, mesinnya masih kering. Oke, sudah kita lihat untuk mesin, interior, dan body. Nah, ini mobilnya tergolong di atas rata-rata ini untuk tahun 90-an. Ini mobilnya masih terawat. Nah, ini mobil 90s yang cocok buat koleksi ini mobilnya. Oke. Ini velgnya juga cocok banget. Ini elegan banget pakai velg celong ini. Nah, elegan banget. Oke, sekian dulu. Mungkin sudah cukup review bodinya. Habis ini akan kita lanjut lagi tes perjalanan. Oke. Sudah kita test drive untuk mobil Toyota liftback-nya. Nah, kondisinya sekarang sudah cukup cakep
untuk kondisinya, cacatnya cakep banget, mesinnya enak, semua elektriknya normal. Nah ini mobilnya tergolong masih di atas rata-rata dan cocok buat koleksi. Oke, sekian dulu untuk video kita hari ini, dan bagi yang pengen koleksi mobil tua langsung aja ke Klimak Giris, bisa telepon WA yang ada di deskripsi. Sekian dulu videonya dan salam Klimak.